Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel ini. Jadi guys, pada video kali ini aku lagi ada di kali guys, kali berbatu kerikil kayak gini seperti yang ada di belakang aku ini. Nah, jadi rencananya di video kali ini aku mau jebak ikan pakai botol bekas ini guys. Biasanya kan botol bekas ini aku seringnya buat pakai jebak udang, dan sekarang aku coba untuk ikan uceng guys, apakah bisa atau tidak untuk jebak ikan uceng. Tapi sebelumnya guys, aku naruh pakannya dulu. Ini aku udah bawa roti guys. Rotinya terserah ya, mau jenis apa saja. Ini mau aku taruh dulu di sini nih, kayak gini guys. Ya, kita cemplungkan. Besar-besar nggak apa-apa, yang penting roti, atau mungkin bisa pakai terasi ya guys. Oke. Nah, ini aku bawa 8 jebakan. Terus ini kita isi semuanya guys. Kita isi semuanya. Targetnya sih ikan uceng ya. Kemungkinan nanti bisa dapat udang juga. Oke, ini sisa bisa dimakan. Terus kita langsung saja cari spot-spot. Mungkin pertama di sini dulu ya guys ya. Nggak perlu jauh-jauh. Oke. Ini aku mau masukin air dulu supaya nggak ngambang nanti. Oke, ini udah. Terus kayak gini, kita ganjel aja pakai batu ya. Gimana ya guys, supaya nggak hanyut? Ini ya, di ini guys, di timpa batu ya. Oke, kayak gini ya. Oke, sepertinya ini lumayan efektif mungkin ya. Oke, kita akan cari spot lain untuk ditaruh, mungkin di sini. Nanti akan aku coba diamkan beberapa saat. Oke, kita timpa lagi guys batunya yang ini. Nah, oke, udah. Sekarang kita terus ke sebelah sini. Oke, kita isi air dulu. Ini pinggirnya kita ganjel batu, tapi sepertinya di sini agak sedikit ini guys, kayak mungkin bisa terbawa arus. Oke, guys, oke, terus di mana ya? Di sini nih guys. Kita tenggelam, lubuk 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 lubuk. Ini udah tenggelam. Sekarang kita coba timpa. Nih, mudah-mudahan sih nanti dapat ya. Oke. Terus di sebelah sini guys. Jadi aku naruh 8. Mudah-mudahan nanti nggak lupa aku naruh berapa. Karena kadang aku lupa naruh berapa tadi ya guys. Ini tinggal 2. Taruh di sini. Tapi ngambang ini. Ini satu lagi. Satu lagi taruh di sini. Duh, ini susah ini. Oke, kayak gini aja guys. Ini belum bisa ditimpa karena ngambang. Oke, sabar ya guys. Nah, udah. Oke, udah habis. Sekarang kita tinggal menunggu guys. Tunggu jebakannya itu bisa ada ikannya. Kita lihat nih, ada belalang mencadu lagi habis berak. Jadi dia dikali, dan ini udah kayaknya udah selesai. Nih, dia nggak entah mau ngapain ya guys. Ini dia lagi mencari mangsa guys.
mau roti enggak ya? Dia enggak doyan roti, guys. Oke, guys, karena udah setengah jam. Ini mau aku periksa ya. Sepertinya sih ikan ucengnya lagi langka, guys. Wah, ternyata udang nih, guys. Aku dapat banyak udang. Enggak banyak sih, lumayan. Ini kita buka dulu ya, kita buang dulu. Nih, kita tuang ke sini. Nah, tuh guys, aku dapat beberapa ekor udang. Ternyata ikan ucingnya lagi langka, guys. Ini selanjutnya di sini. Nih, guys. Wah, ini ada udangnya dan ada ikannya, guys. Water pari. Sepertinya yang ini nggak dapat apapun. Wah, ada udangnya nih. Cuma satu. Wah, ada dua, guys. Oke, satu lagi. Ada di sini. Yang ini dapat udang. Tuang. Di sini udah aku bersihkan, tapi ternyata tadi ikannya loncat satu, guys. Ikan wadernya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini selanjutnya. Ini banyak ikan wadernya, guys. Wader pari. Nih. Dan ikan cere, guys. Ikan cere mau masuk nih. Oke, kita tuang. Tuang saja. Guys, ternyata kita nggak dapat ikan uceng, tapi aku dapat ini, udang, ikan wader pari dan juga ikan cere ya, atau gapi liar. Nah, di sini udang-udangnya kecil-kecil, beda sama di tempat yang biasa aku cari udang pakai jebakan ini. Besar-besar, kalau ini kecil-kecil, guys. Atau mungkin ini dekat sama pemukiman ya. Nah, ini ikan cerenya, banyak jantannya, warnanya bagus. Ini ikan wader gunung ya, wader pari, guys. Oke, entah ini aku dapat berapa, tapi tadi aku masang 8 jebakan. Dapatnya cuma segini, sekitar 30 menit aku tinggal, umpannya pakai roti. Oke, teman-teman boleh nyaranin aku bikin video apa lagi, komentar aja di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi, guys.